tapi yang dibutuhkan adalah lingkaran sasar, guys. Karena bahan ini bisa membuat kita jadi besar. Kalau kita ingat sama film apa ya? Black. Dah. Ini. Saya. Berarti ini. Sini saya. Mam. Apa ada mainnya tunggu bentar? Ada main berdua tadi. Mam, jangan. Gak ada main berdua. Main berdua ada yang main. Tapi nanti yang gede-gede ada tugas ngasih tahu dulu yang kecil-kecil. Laki, minum ada nggak? Apa teh? Pa, ada yang bilang halo Medi cantik. Fis kok bisi? Fis. Oke, pembagiannya gimana, Steve? Oke ya, saya atur. Pembagiannya dimasukkan. Papa, ada yang mau ikutan latihan si Dani Hidayat? Hah? Oke ya, terus. Saya. Ini cari nakala atau ini aku say. Apa? Terakhir Kenneth Renaldi. Kenneth Ayu, Pak si Pak si Pari Renaldi. Renaldi. Si Ayu Kenneth. Iya deh. Wasit. Lu apa sih, Sep? Ngejibut ke mana? Aku sampein ke mama nanti. Oke. Kalau yang gede-gede, Mazhar Sepa ya? Mazhar Sepa. Sepa Gifli. Kasih tahu aja gimana. Oh iya, di sana. Aku sampein ke mama. Jadi nanya aja nanti aku. Dan Ratna. Ya, Bapak lihat ini. Ini lihat aku ya. Lihat aku. Jaki. Di depan laptop. Itu tulis dulu. Lu udah? Halo dulu. Tony Opier. Saya gini, halo. Tony Opier. Saya, halo dulu saya. Saya, halo dulu. Halo. Itu, Gwen Julia. Ila Ruben. Ya Ruben ngangkep. Siap Ruben ngangkep. Nih. Tadi kan Ayu. Fahri Renaldi. Iya. Makanya siapin dulu sebelumnya. Saya jadi kameramen. Jadi misalnya si
Iya. 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 Porter di final 3. Jadi di sini saya mau latih justru latihan mental. Jadi saya halalkan supporter yang agak norak, supporter yang agak alay-alay lebay. Oke? Mantap. Peka. Justru yang diam nanti ada program sendiri abis main ya. Misalnya saya lihat di kalau saya beli nggak apa dia baru gabung. Ini kaset. Dan kaset. Bisa nggak nih kaset? Ikan Maulana. Selain Cedric, wajib. Ikan Maulana. India, bebas lah. Kalau mau dia boleh, kan dia belum terbiasa dengan pergaulan. Soalnya nggak harus, jaki harus ya benar, harus teriak lah. Nggak lah, nggak ada diem, nggak ada, iya harus. Yang masalahnya yang paling pojok kanan. Siapa? Ada sendiri terbaik. Ah. Oh iya. Oke. Mama. Gerak. Ya teman-teman, sebelum memulai latihan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baju hijau tuh orang baru. Iya, jawabannya. Iya, namanya Seti. Ini. Iya. Gornya berapa lapangan? 4. Yang-yangnya boleh buat lapangan kalau enggak sih salah. Jadi yang-yang. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Iya nggak sih? Mantap. Sini busi black sama lagi. Apa itu? Wajar, do wajar ya tanya. Iya. Abis ini sudah siap belum? Siap. Papa, ada yang komen sparring apa bagaimana nih? Dan komen si Gajah Mada sparring apa bagaimana nih? Ya, diganti dulu untuk waktu yang belum ditentukan. Ya, tapi saya tambahin di situ karena kemarin-kemarin ada yang suka emosi. Nah, kita tambahin. GBC berani dan rendah. Nanti kalau menolak kalah kemarin si Renaldi temennya belum kalah di ujian. Jamin dulu aja ya. Aduh Renaldi. Rere. Sebelum temennya main, tos dulu di pinggir lapangan. Jadi kita bikin aura pertandingan, guys, oke? Okay? Oke. Okay. Yang tadi, yang tadi. Ya, ngobot. Tuh gunting tas. Nah. Satu. Menang. Menang. Oke. Yo. Ya Allah satunya. Allah ya Allah. Oke. Hey. Oh oke, okay. Mic-nya nggak kedengeran, jadi gimana ini? Pakai tangan aja ya, pakai tangan aja katanya. Hey, jadi Pap, di main kali ini gue
aku wajibin supporter. Jadi supporter itu terserah mau ngomong apa kek, mau ngomong si Renaldi, si Rian itu apa ya gitu, bebas. Si Nazar itu ini bebas, lawan bebas. Buat latihan mental gimana? Tapi kalau sesama temen enggak? Hah? Enggak, maksudnya kita itu latihan mental. Gimana? Hah? Kan penonton kan bebas, ya kan? Kecuali bukan teman. Hey, siap ya, siap. Lapangan. Yang enggak ada ininya lapangan mana? Yang enggak main bisa pakai berapa lapangan, Bang? Pakai dua lapangan, Bang. Di sana jelek soalnya. Di sini aja dua. Bisa sampai jam 5. Hey, kalian bebas ya, maksudnya mau ngasih tahu. Eh, itu dia lemahnya di belakang kiri, di depan kanan, di smash jelek dia atau gimana, bebas. Mana? Ya. Latihan mental bebas, oke? Dia depannya jelek, belakangnya jelek, terserah. Oke? Bebas, cuman enggak pakai slopok. Lampu nyalain dong. Yang main jangan ada baper ya, karena di pertandingan itu supporter wajib kasih komentar. Supporter itu bebas. Jadi kalian mentalnya dilatih di sini. Hey, tapi ini sportif ya, artinya jangan baper. Oke, kita latih mental sama-sama. Sip. Main single dulu. Main single dulu, yo, single masuk. Setengah set. Papski, game setengah set atau game 15? Game 15. 15 aja? 20, sorry. 21? 21. 21, 21. Ya, wasit, lapangan, situ wasitnya, Dut, Ruben, lapangan ini wasitnya, Seva, minta di papa. Dua tangan. Ambil di sana, Bang, di dus kecil. Jangan di sini, di nanti di sana pertandingan di sini mah biasa, pas pertandingan. Ayo wasit, mantap. Gini dong, totalitas dong. Ayo main, mana bolanya? Keputusan wasit itu mutlak ya. Wasit punya keputusan, walaupun wasit salah, di sini wasit punya keputusan penuh. Protes boleh, tapi hasil akhir tetap ada di wasit. Linesman boleh, semuanya boleh jadi linesman. Tapi keputusan akhir ada di wasit. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil dulu. Kenneth masuk lawan siapa tadi? Ya. Kenneth siapa? Ah!
main atau gimana? Dia partai saya begini biar soalnya si Kenneth ini masih baperan, mentalnya masih belum kuat. Hadir. Pak Abu, halo Pak Abu. Ini tuh anak-anak masih ada yang kayak mental di pertandingannya jelek, ini dibikin suasana pertandingan lama itu. Aaron Jeffrey apa sih? Kayak doang. Ya dia apa tadi bilang itu? Terus gimana? Gor mana kak? Gor dia sekarang balap. Ini bukan kak, dia balik kan itu yang mati aku masih kecil. Aku masih kecil. Siapa ini? Lagi ya dan? Ya gitu. Laga panas yang panas tengah. Siapa itu? Oh ya, ini lawan kita. Tapi yang temennya itu orang Jepang pertama. Ini orang Jepang doang. Latihannya di kota mana? Karawang Barat. Belajar badminton di mana? Kayaknya dia ada basic badminton. Dia baru di sini berapa hari? Ayu baru berapa hari? Baru semingguan. Baru satu minggu. Ayu baru satu hari. Pengen ikutan tapi udah SMA. Sekarang cita-cita dulu pas waktu SMA kelas 1 SMP kelas 1 udah mau jadi atlet badminton. Oh, gimana dong? Semangat terus. Semangat.
semangat terus. Mam, kayaknya main satu set juga bisa ya? Bisa ya? Cara masuk ke sana syaratnya apa kak? Apa aja dek? Cara masuk ke sana syaratnya apa aja kak? Yang penting mau belajar, sama olahraga ini. Hadir tapi telat coach. Ada persyaratannya mau masuk. Gak apa-apa daripada cuma sekali mau datang benar. Ingat ya. Yep. Mantap.
baterai mau habis. Oke. Siapa nih? Oh, ini. Kalau kan panjang, saya lihat di channel sebelah banyak yang komen muncul sama si ya, saya kemarin ngelihat ada kanan pas nonton. Aduh, harus saya kasih tahu lah kalau memang khususnya buat atlet saya. Saya punya anak, karakter anak saya tuh si Kenji sukanya niru. Tugas saya jadi orang tuanya harus ngingetin, harus ngasih tahu. Ya, udah dijemput. Ya, sok hati-hati. Nanti kalau udah kabarin ya. Ya udah. Di Temedi udah. Oh, di Temedi. Lagi game coach, ya game ini buat latihan, salah satunya latihan mental. Lihat tuh si Kenji udah mulai kayak tegang. Kemudian pelatihnya saya selalu bravo Bang Jeng. Iya siap Mam. Habib. Eh, Habib. Harus juara ya. Minum korek dong, Pak. Cari ya, kamu cari, cari. Iya, cari, sok cari. Ini lagi apa? Lagi pada main, main game. Lagi pada main game. Assalamualaikum yang mamanya Rian. Waalaikumsalam Bu. Ada selo aja sekarang. Oh saya enggak lah kalau sampai ngajak selo atau gimana. Cuman khususnya yang tadi saya bilang buat atlet-atlet saya, anak saya khususnya. Anak saya tuh si Kenji tuh senangnya niru. Dia tuh senangnya kayak belajar hal yang saya takutin di mata dia itu benar gitu. Kayak sekarang kan si Kenji tuh videonya tuh nontonnya Kevin Sanjaya gitu. Dia tanya, kasih gitu. Nontonnya Kevin Sanjaya terus dan ada beberapa gerakannya Kevin Sanjaya aja ditiru sama. Nah saya takut gerakan yang beberapa. Satu, lihat kayak begitu dia. Ya, tugas saya lah harus ini. Tapi kalau memang disebut salah itu sih salah banget. Hai kakak, hai. Sorry ya Medi lagi di bawah jadi saya yang baca komen. Soalnya biasa kalau main game begini saya ada di bawah mereka tuh nggak lepas sih. Ayu sama Kenneth perlu dipoles mentalnya. Coach ya dia mereka berdua tuh karakternya sama diem, terlalu lemes. Proses lah. Baru juga Ayu baru seminggu. Kenneth baru mau sebulan. Sebulan gitu kan.
Wow, partai di sini Kenneth menang lawan Ayu. Si Habib sekarang tuh ada pulang dulu ke Lampung dan dia ada pertandingan di Lampung, jadi ya pulang hari ini. Mam, mam, beres. Kendari hadir coach, ya makasih Kendari. Dan di lapangan sebelah sekarang Renaldi lawan siapa? Fahri. Renaldi Fahri. Bikin kopi bete, kita tuh Indo Cafe. Jitu udah libur lama nih coach. Iya, nantilah paling. Siapa yang menang? Fikri menang. Yang kalah ada hukuman ya coach, ada hukumannya nanti. Kalau masalah sanksi hukuman itu istri saya tuh yang pinter.
tadi baiknya mati. Kalian kuliah atlet yang satu mental, dua ada yang nggak terlalu support, terus juga nggak sabar menghidupkan. Si Kenneth ini salah satunya. Dia kalau pertandingan pas menunggu giliran main dia nggak bisa. Yeah.
Bekasi, datang ke Bekasi. Thank you.
Pinter, hehe. Kalau ini gimana? Udah kedengeran belum? Hadir, Rutan Cuteng. Suara saya udah jelas belum? Maksudnya udah kedengeran ya? Oke, thank you Gunawan 22. Ini untuk latihan beregu. Wah, Tony oke juga dia. Untuk latihan beregu, saya tuh sengaja bikin mereka bebas supporter ya. Jadi saya mau latih mental mereka. Supporter bebas, ngomong apa aja bebas, dan nggak ada yang boleh baper. Di sini nggak ada yang boleh baper. Dan ternyata dari main pertama tadi ada banyak yang kena mental. Saya bisa ngelihat dari gerakan sama matanya, itu ada beberapa yang kena mental. Iya ya, supporter kenceng ya. Memang saya sendiri yang minta mereka full supporter, bikin lawan mereka itu mentalnya goyang. Makasih Mama Rian. Lumayan jelas. Ini mic-nya udah saya tempelin ke pita suara. Nanti kita lihat yang gede-gede ada yang kena mental enggak. Kita lihat abis ini. Yang kecil-kecil hampir ya, sedikitnya juga ada yang sampai nggak bisa main tadi tuh. Makasih Mama Rian. Dibilang cantik tuh lagi panas terik begini langsung semangat. Ini permainannya Ray, saya ingat sama senior saya namanya Kak Jevero Sobin. Mainnya itu terbang-terbang ya, Reynaldi nih. Lawannya, kalau lawannya kan Fahri. Fahri memang dari latihan juga udah rutin. Udah pernah masuk Pusdiklat juga. Terus teknik juga memang lebih dari Ray. Ray ini baru mau mulai rutin latihan, tapi dia udah nunjukin kemajuan yang lumayan, bisa pelatih katakan bagus. Asik coach, seru banget. GBC the best. Iya, Om Suban Harvey, papanya siapa ya, si Tole, lagi sengaja dilatih mentalnya dulu. Bebas supporter, bebas, bebas ngejatuhin mental lawan. Di situ biar ada tekanan, terus nanti pas pertandingan sudah terbiasa. Soalnya aura pertandingan sama aura latihan tuh memang beda jauh. Tapi kalau di sini kita sekarang ya, terutama sekarang saya sengaja bikin macam pertandingan, aura pertandingan. Jadi ada tekanan-tekanan yang bikin kita goyang dalam mental. Tekanan dari supporter, terus kalimat yang bikin kita ngedown, itu gak apa-apa, saya sengaja. Tapi saya minta mereka jangan baper. Abis ini kalaupun ada yang baper, nanti saya wajib lurusin. Jadi di bawah pengawasan saya.
kak gimana kantinnya. Ini nih yang Iksan Maulana ini. Tuh ada yang nanya kantin. Kantinnya gimana? Kantin karena kemarin ada sparring kita tutup dulu. Nanti mulai dibuka Senin. Itu kemarin kan ada beberapa kerjaan mendadak jadi saya sengaja off. Karena si Iksan ini, si Cinta Laura ini, dia tuh baru saya ajarin kerja. Belum benar-benar bisa kerja. Belum masak Indomie juga kadang mie-nya harus saya yang turun tangan. Julia. Julia masuk. Kokia, Kokia, iya nih, makasih banget udah diingetin. Gimana kabarnya untuk pemirsa yang lagi nonton? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat-sehat. Ya. Setengah set Dila. Ruben satu lapangan. Kok setengah set? Dila setengah lapangan, Ruben satu lapangan tapi kotak. Kotak-kotak. Kayak yang kemarin main di sini apa itu? Kak, ketika mukul kena besi, raket mulu, kira-kira kenapa ya? Itu koordinasi koordinasi tangan sama kaki belum pas. Banyakin latihan skipping coba. Dan memang butuh latihan teknik yang intens. Sedangkan udah juara aja masih suka ngeklik ke raket. Jadi perlu latihan intens dan untuk terapinya di skipping. Karena skipping itu bikin bagus koordinasi tangan sama kaki. Kira-kira itu jawabannya IPS 4,26 raihan AA. Tante Elke, ayo Jul, semoga sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin, amin Tante Elke. Sehat-sehat juga buat Tante Elke, Om dan keluarga semua di Manado. Nanti yang di Manado saya itu pulang bulan Oktober ya. Oktober tanggal 10-an ke atas. Karena adik saya kalau sirup nenas. Karena adik saya satu-satunya akan menikah. Ada acara di Manado, tepatnya di kota Manadonya, di tanggal sekitar di atas tanggal 15-an, antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Jadi saya akan ada di Manado tanggal segitu. Untuk siapapun yang mau bertanya atau mungkin mau ketemu langsung, saya ada di kota Manadonya bulan Oktober awal pertengahan. Waduh, duo Sri Kandi jagoan saya. Hehe, Dido, Dido. Wah, Kipli juga rame nih. Iya, ini Julia. Julia main, Julia. Main, main. Main. Jadi untuk di lapangan sebelah lapangan sebelah itu Kipli lawan siapa itu Dek? Zaki ya, Zaki. Nah di sini Julia lawan Gwen. Kalau dari permainan sendiri Gwen itu main power ya, Julia itu main rally menyerang. Jadi ini permainan mereka beda. Kalau Julia kakinya lebih bisa nekuk.
fleksibel gitu. Kalau Gwen, dia power, tangan atasnya kencang, kakinya kurang bisa nekuk kalau bahasa saya. Kalau Julia, kakinya bagus, tangannya tekniknya sedikit harus benar-benar ditambah. Nah, coba kita lihat ini. Tapi semua kemungkinan bisa terjadi kalau dalam permainan. Mungkin ada yang lebih menang mentalnya atau ada yang sedang error, kita nggak tahu. Gwen mentalnya oke ya. Mungkin karena dia dari atlet taekwondo, jadi mental petarungnya tuh ada. Julia juga sebenarnya sama, mental petarungnya Julia besar banget. Cuman terkadang belakangan itu agak sedikit hilang fokus. Ya itulah tugasnya pelatih untuk mengingatkan, menegur jikalau atlet itu ada yang oleng atau error di lapangan maupun di luar lapangan. Alhamdulillah kami sehat walafiat. Semoga GBC juga demikian. Terima kasih Om Kacamata. Tadi Om Kacamata ada transfer ke Sosiabas ya, atau siapa ya? Makasih banyak ya. Jadi live kali ini itu ada pakai link untuk donasi. Donasi itu diperuntukkan untuk kepentingan dari pelatih ataupun lapangan. Jadi kita itu ada terinspirasi dari gamers di luar yang mereka bisa pakai Sosiabas dan mendapatkan penghasilan tambahan di situ. Jadi siapapun yang ingin ada berpartisipasi untuk membantu kesejahteraan GBC, boleh silahkan klik link yang ada di sini. Dan tadi katanya sudah ada yang menyumbang, cuman saya lupa siapa. Kalau nggak salah Bang Abu Zairi ya, tapi kalau salah maaf. Jadi di sini kita pakai link Sosiabas, kita live via kamera. Wah, ini Gwen sama Julia rame nih. Wah. Salam dari Makassar Kak Ikram Zaki. Salam balik Makassar, sehat selalu Sultan Cuteng. Ayo Julia dan Gwen, tunjukkan hiburan yang menarik. Siap-siap, kita terhibur mereka yang semaput. Gunawan 22, giliran yang senior ini coach. Iya, abis ini langsung. Anak-anak ditinggal sendiri coach. Difadui, anak-anak di bawah. Saya sengaja bikin mereka latihan main sendiri dengan dapat tekanan dari lawan. Oh, ini istirahat dulu, ada azan berkumandang. Jadi kita menghormati, kita berhenti sejenak. Ini sengaja kita lepas main beregu untuk menguji mental mereka. Jadi kita lepas dengan supporter yang rame, sesama teman disporterin, dan lawan juga bisa ada supporter juga bisa bikin lawan itu ngedown, kalah mental gitu. Tadi gue yang ngomong ada yang nanya. Terus Gunawan kata coach Ajay, kalau cewek yang ngomong banyak yang nanya. Ya lagi kebetulan kali pap. Tuh yang punya akun ngambek. Gunawan 22. Hah? Pakai punya aku. Oh, ini live pakai punya aku. Ya, enggak ngerti. Iya benar. Anak-anak kayak Chal Rahahe Dream Tune. Ini Best of Love from Love.
best of luck from apa tuh in Lanstone. Hi, hello, Dreamtune. Hi, mana ya? Halo semua, Gembulai. Halo juga, Lanstone. Kak ngelatih di mana? Ini ngelatih di Karawang Barat, di Gor Adiarsa. Abu Zairi, betul. Saya cuma berbagi. Wow. Makasih banyak, semoga rezekinya dibalas berkali-kali lipat. Dan yang pasti diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam apapun. Itu doa khusus dari saya sama Coach Ajay. Dreamtune saya kuma berbagi. Apa tuh ya, Mister Awah. Samarinda hadir. Halo Samarinda, sehat selalu. Gali Ataya, salam dari Malang. Halo Malang, saya pengen banget liburan ke Malang loh. Malang katanya bagus, banyak wisata yang tempat wisata yang bagus-bagus. Mister Awah, semangat para atlet agar masuk pelatnas semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tidak tahu coach latihan apa aja yang bikin bagus mainnya. Maksudnya latihan yang bikin bagus main banyak, asal latihannya di bawah pengawasan orang yang ahli, kayak pelatih bulu tangkis, atau memang ada yang kita lihat ini orang ini benar-benar. Kalau melihat pelatih atau yang ahli di bulu tangkis, lihatnya di mana ya Pak? Kalau kita bisa tahu nih latihan sama orang yang ahli, ahlinya itu kita lihat di mana. Yang pasti kalau dia nggak mantan atlet, tapi nggak semua mantan atlet bisa ngelatih. Jadi gimana ya? Planning. Oh iya benar. Jadi kita latihan itu di orang yang ahli, tapi kita lihat juga dia punya planning atau dia punya perencanaan nggak buat kita gitu. Kalau cuma asal ngelatih gitu, mendingan jangan. Coach. Sparring sama Rido Regowo, coach siapa itu Pak? Telecaster, Mr. Dreamtune. Apa ini? Your players are playing very good friends. Dreamtune ini dari mana ya? Ini siapa Pak? India ya? Halo India. Hi mom, love from in India gitu. Thank you. LK siap ditunggu kedatangannya. Semoga sukses acara nanti. Amin tante. Terima kasih, doain biar lancar. Dika Budi Nugroho. Latihan bulu tangkis di Gor Adiarsa Karawang Barat petang ini coach. Yes, latihan jam 2, latihan gabungan. Setiap hari Jumat kita sorenya game gabung. Terus temanya merah. Dan hari ini khusus kita main beregu tim ya. Dan saya bebasin mereka untuk supporter. Not you FF. Salam dari Nunukan. Halo Nunukan. Nunukan daerah mana ya? Sehat selalu ya, Nurholis Hikmat. Pengen main nih. Lah si Hikmat, apa kabar Mat? Sehat selalu. Ini atlet saya sama atlet Coach Ajay dulu. Sempat dilatih Coach Ajay. Setelah Coach Ajay ke Amerika, dilatih sama saya. Inilah namanya, Nurholis Hikmat. Ayo Mat, kesini main. Gunawan 22. Coach Ajay kenapa? Kayak lagi marah. Coach Ajay nggak lagi marah, cuman lagi panas mungkin. Coach Ajay itu kalau marah itu biasanya malam purnama tuh, bulan purnama. Jason DB, nggak main di Surabaya coach? Nggak, kita nggak jauh-jauh dulu, lagi mau disiapin dulu. Om John, coach coba main sama Agripina dong ke GBC biar Agri ngasih tutorial. Udah sih waktu itu udah sempet
ngobrol janjian, tapi Agrinya sibuk, masih sibuk, tapi dia ada kalau ada waktu mau main. Tapi waktu kita masih di Melati Mas ya. Kalau pas kita udah di sini belum ada ngobrol lagi. Kasih tutorial betul-betul. Siap, Mam. Sip, sip. Hikmat di mana sekarang? Pokoknya semangat ngelatihnya ya, Mat. Jaga kesehatan. Salam buat Bapak sama Ibu. Sekedar info untuk suasana pertandingan dan latihan itu sebenarnya beda jauh. Kadang ada yang latihannya wah all out banget, latihannya maksimal, bagus. Tapi pas turun di pertandingan mentalnya itu hilang, jadi gampang kalah. Nah itu dia biasanya mentalnya belum oke. Makanya untuk hari ini saya bebasin mereka main beregu dan bebasin mereka atasin tekanan. Yang artinya sesama teman kita boleh supporter, supporternya pun bebas. Bisa menjatuhkan mental dalam segi teknik atau non-tekniknya. Tapi dengan catatan gak boleh ada yang baper. Jadi sportif. Sengaja saya bikin begini dan ternyata dari pertama main itu hampir semua ya kena mental, terutama yang kecil-kecil. Jadi baguslah, saya suka ada seperti ini. Daerah mana itu Teh? Fadli di GF. Sini Karawang Barat. Karawang Barat di Gor Bulu Tangkis Adiarsa. Saya mau nyapa untuk yang keluarga-keluarga di BC, yang di luar sana, buat Ayub, buat Pak Ferry, buat Abu Zairi, buat Kokia-kokia di Aceh, buat Sultan Cuteng di Makassar, buat Mama Rian Sri Utami, buat Papa Ovier, Om Suban, buat Tante Elke, mamanya Julia, buat orang tua atlet yang sedang menonton di sini. Terima kasih untuk selalu support channel ini, selalu support DBC. Dan kita cuma bisa berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu jaga protokol kesehatan. Semoga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini atlet-atlet di sini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apa ya, kekurangan kebahagiaan, tanpa kekurangan kesehatan. Jadi semua sini full fight, sehat selalu, sini anak-anaknya happy selalu. Jadi itu sudah, saya rasa udah cukup untuk kita banyak bersyukur. Salam dari Medan, ART Fatan. Salam balik Medan, Fadli DGF. Cara biar serve tidak tanggung gimana itu Teh? Kalau untuk single, lihat bolanya. Bolanya itu kalau dia bola cepat, kita mundur sedikit.
tapi kalau bolanya lambat, kita wajib maju mendekati garis T. Tapi kalau untuk serve double, itu bisa lihat di tutorial saya. Ada tuh, saya bikin videonya. Nanti kalau ada waktu lagi, saya bikin tutorial yang kedua. Kalau untuk servis itu yang penting kita modalnya satu dulu yang harus kita punya, yaitu percaya diri. Artinya kita yakin dulu. Tapi kalau dari mau servis kita udah nggak yakin, kita mau servis sebagus apapun pasti hasilnya tidak maksimal. Jadi harus ingat, untuk servis pukulan awal dalam satu permainan kita harus punya yang namanya yakin dulu. Kalau kita nggak punya yakin atau kita ragu-ragu, biasanya kita akan kurang maksimal walaupun servis kita sebagus apapun ya. Jadi sewaktu mau servis kita yakin akan bagus gitu, karena servis itu bola pertama, modal pertama. Kayak kita mau usaha, kita modal seberapapun kalau kita yakin pasti akan sukses. Tapi kalau kita mau usaha modalnya seabrek puluhan juta, bisa dibilang sampai ratusan juta, kalau kita mau usaha kita nggak yakin, ya udah rugi-rugi aja kedepannya gitu. Ada kok tutorial servis untuk double, nanti saya akan bikin untuk singlenya. Tahta game BB, ada yang dari Lampung teatifnya? Ada, namanya Habib. Barusan dia pulang, ada ikut turnamen di sana, baru aja dia naik travel pulang. Om John, cara biar kuat mental pas main gimana tuh? Yang pasti saya udah sering bilang, pemanasan itu salah satu kunci terbesar untuk menghilangkan grogi sewaktu mau masuk lapangan pertandingan. Pemanasan. Jadi kita bikin sampai ada keringet jagung keluar di pelipis kening atau samping di atas telinga ini. Kalau udah keluar keringet sedikit, nah itu tandanya kita udah mulai panas ya. Kita senam, stretching, kita lakukan pemanasan yang berhubungan sama bulu tangkis dulu, baru masuk ke lapangan. Itu cara yang paling ampuh pertama. Cara yang paling ampuh kedua, kita mesti punya teriakan. Teriakan itu ini juga loh, apa sih, sugesti ya. Sugesti untuk diri kita sendiri. Sugesti bikin kita sendiri semangat, bikin adrenalin kita naik. Juga manfaat kedua daripada teriak adalah menjatuhkan mental lawan. Nah, itu pemanasan dan teriak itu paling sering saya bikin waktu pertandingan. Karena selain itu alasannya banyak. Cuman yang saya praktekin setiap mau pertandingan yang ampuh ya, walaupun memang enggak 100% menghilangkan tegang, tapi saya lakuin itu setidaknya sedikit membantu. Karena pada dasarnya setiap mau turnamen pasti semua orang itu punya yang namanya grogi atau tegang. Pemain dunia aja punya itu yang namanya tegang. Justru kalau kita enggak punya tegang, tanpa ada tegang itu biasanya kita main gak maksimal atau main kayak anget-anget biasa aja gitu, kayak gak punya sesuatu. Jadi memang justru kita harus punya yang namanya tegang. Boleh dicek ke psikolog. Orang yang mau bertanding itu kalau gak punya tegang itu kurang bagus justru. Tapi tegangnya dia harus bisa minimalisir. Jadi jangan ditahan di 100%. Dimana dia harus bikin tegangnya itu menurun seiring dengan dia di lapangan. Jadi sebelum masuk lapangan udah pasti tegang. Pas di lapangan kita cari cara sendiri buat ilangin tegang. Salah satunya adalah pemanasan pertama sebelum masuk lapangan, sampai kita keringetan. Coach, kalau capek gimana? Gak apa-apa,
capek juga itu cuman pemanasan, capek-capeknya pemanasan gak akan bikin kita sampai ngos-ngosan kok. Nah, kedua, kita harus ada teriakan di dalam lapangan. Itu benar-benar ampuh, ampuh banget. Kira-kira seperti itu ya. Coach Medi sering main bulu tangkis sama nonton berita liputan 6 SCTV. Saya kalau main bulu tangkis jarang. Kalau pas saya mau ngukur kekuatan atlet saya baru saya turun. Sama kalau ada yang ngajak sparring malam-malam baru saya main. Tapi kalau main bulu tangkis gitu-gitu udah enggak saya. Kalau nonton berita saya enggak ada waktu. Saya itu waktu selain ngelatih itu bantuin di dapur. Sebenarnya udah ada yang bagian masak, tapi saya sedikit kayak pengen sesuatu yang enak, ya saya harus ada dampingin asisten di dapur. Sama saya kan ngurus anak saya, selain Kenzi kan ada Kisei sama Ibi. Jadi untuk nonton-nonton saya gak ada waktu. Teh itu medalinya cuman 2 orang pelatihnya. Apa tuh? Melatihnya cuman 2, ART Fatan. Iya betul, kita dibagi yang pertama yang gede-gede, yang kedua yang kecil-kecil di jam yang berbeda. Misalnya minggu ini saya kebagian ngelatih yang kecil, coach aja yang gede. Nanti di minggu depan kita rolling, coach aja yang ngelatih yang kecil, saya yang ngelatih yang gede. Sama-sama Tan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak udah menjadi orang tua kedua untuk atlet GBC. Sama-sama Mama Rian. Semoga saya bisa sedikit membantu anak-anak untuk mencapai tujuannya di bulu tangkis atau di masa depan mereka. Kalau mereka udah sukses, pasti kita juga punya kebanggaan tersendiri. Rata-rata begitu. MRO Official, Assalamualaikum Teh, siap nyimak. Salam dari Lampung, Pringsewu. Semoga Bang Jai dan Teh Medi sehat selalu. Terima kasih semua materi yang sudah disajikan untuk kita semua. Amin, amin. Sehat selalu juga untuk RO Official di Lampung. Kembali kasih ya, semoga bisa sedikit membantu. Oke, Seva Nazar masuk. Terus. Bukan. Hila. Hila sama Hila dulu. Oh iya. Seva Hila di sini. Nanti Ana di sana. Ana di sana. Nazar lagi sholat. Ini dia udah pakai sepatu lagi. Salam balik ya untuk Pringsewu. Mavis, trik tengil jadi Kevin Sanjaya coach. Trik tengil itu bebas-bebas aja sih, kita mau pelajarin itu. Tapi kalau bisa lebih bagus kita dahulukan teknik dulu, habis itu kita bisa ikutin non teknis yang lainnya. Syarif Maulana, mau latihan juga tapi gimana kak? Latihan di mana? Tinggalnya di mana? Dika Budi Nugroho, coach bilangin ke Hila mainnya jangan terburu-buru ya. Oke, siap. Om John, Teh bikin slogan jangan remehkan ibu-ibu berdaster kalau udah main badminton kelar hidup lu. Itu slogan saya kayaknya. Intinya kalau misalnya mental ya, mau dia udah ibu-ibu, mau dia lagi cedera, pasti semangat. Semua bisa terjadi. Bisa balik si ibu-ibu menang. Wow, Kipli udah oke ya mainnya. Mungkin yang ngikutin kita bisa tahu awal mulanya Kipli datang, permainannya seperti apa, dan bandingkan sama sekarang. Jadi usaha tuh tidak membohongi hasil, cuman memang harus lebih maksimal lagi. Kita lihat ini Seva lawan Nazar. Oke,
saya akan pantau kalau Seva sama Hila, jangan sampai serve maupun pukulannya salah coach. Oke, siap. Ini di game-game seperti ini, pukulan-pukulan itu masih bisa kita keluarin 100%, dijamin di latihan, di main game seperti ini. Tapi kalau udah di pertandingan, biasanya yang kita punya 100 itu cuman bisa keluar 70 maksimalnya, karena memang kondisi suasananya berbeda, tingkat tegangnya lebih tinggi jauh daripada latihan biasa. Untuk yang mau mentalnya bagus, harus mempersiapkan diri dari latihan memang. Jadi kita puas, oh kita latihan udah maksimal. Jadi ketika kita turun di pertandingan, walaupun kita grogi atau dalam tekanan, permainan kita gak turun jauh. Jadi kalau bisa latihan itu jangan cuma 100%, kalau bisa 200%, 300%, ibaratnya seperti itu. Jadi pas pertandingan kita bisa keluar 100%. Tapi kalau kita latihan cuman keluar 100%, biasanya di pertandingan itu hanya maksimal kita keluar sampai 70%. Itu udah hukum alamnya atlet itu. Lokasi latihannya di mana Teh Gilang Rizky? Kita sekarang base campnya di Karawang Barat. Karawang Barat, Gor Bulu Tangkis Adiarsa. Bulu tangkis ini salah satu olahraga yang punya garansi. Kok punya garansi? Ya, karena bulu tangkis kalau kita udah gantung raket pun, kita punya modal. Salah satunya ngelatih. Ngelatih bisa masuk instansi tertentu bisa. Apalagi kalau kita udah ngantongin piagam-piagam atau prestasi, medali, piala banyak gitu, pasti kita bisa diterima di pekerjaan apapun, rata-rata itu kayak kantor, bank, dan lain-lain. Wow, Seva ini adalah atlet, salah satu atlet terjangkung. Ini dia tinggi banget ini, tapi kita lihat apa dia selincah itu. Nah kan, nah ini saya lagi siapin sop buah untuk anak-anak. Jadi habis tegang begini mereka makan sop buah. Pratama ID, ada turnamen kakak? Bukan, ini bukan turnamen, tapi latihan biasa, program game. Dan kita bikin beregu, beregu sesama GBC aja. Hila sama Ruben masuk. Om John, Teh, saya kan laki-laki, tapi saya belajarnya ngelihat melatih itu nggak apa-apa Teh. Bebas sih, kita mau ngelihat siapapun bebas. Dulu aja itu saya banyak ngelihat pemain-pemain putra ya. Jadi sebenarnya kita mau kayak berkiblat di pemain putra atau putri, bebas-bebas aja. Cuman kan kita harus diikutin sama latihan. Jadi kalau misalnya kita cuman itu di Mamgi, jangan kesini apa sih Pak? Jadi rata-rata banyak atlet yang ngefans banget sama salah satu pemain dunia gitu. Tapi kalau pas latihan atau pas lagi main biasa aja. Sayang banget kan. Jadi apa kebiasaan semangatnya idola ya harus kita tiru juga.
Rizky KVM. Sebelum di Karawang di Serpong ya kak. Iya betul. Mahesa Amada gas ngeng. Yes. Mahesa ini Mahesa ponakan Aike bukan. Pratama ID ada turnamen kakak. Bukan. Ini latihan biasa. Cuman kita bikin game beregu. Pang. Lihat Kenzi dong Kame. Dia lagi di bawah. Lagi supporterin temennya. Nanti abis ini ya, tungguin pokoknya. Di mana kak? Sehun Hafiz lagi main bulu tangkis di base camp. Lagi ada program main beregu. Itu Kenzi main pakai slop kok, bisa juga feel-nya. Kenzi bikin game main pakai senarnya yang nggak full, boleh tuh teh? Maksudnya? Nanti ya kita bikin, tapi jangan pas latihan. Oh iya kak, Pratama ID Mister Awa bikin game ini nih. Itu Kenzi main pakai slowpoke, bisa juga feelnya. Kenzi bikin game main pakai senarnya yang nggak full, boleh tuh teh? Mau pakai galon aja apa kata Coach Ajay. Mister Awa, Nazar itu jojonya GBC, mau lihat dia main di turnamen Coach. Siap. Stay aja. Lagi tegang ini. Lagi fokus ini, senior-senior lagi fokus. Rizky Kavi, iya kita sebelum di sini di Serpong. Pratama ID, kak saran raket buat ganda putra. Apa ya kak? Buat ganda putra, nanti coba saya tanyain ya. Saya tanyain ke teman saya yang ganda putra. Saya tanyain ke yang udah di Platnas. Sehun Hafiz, kalau live itu ngeditnya bagaimana? Sepertinya di outro ngedit. Ininya nggak diedit, kalau live ya udah live lagi live dan kita save, kita simpan. Itu siapa aja? Itu Seva lawan Nazar yang di depan kamera ini. Seva, Nazar yang di lawannya Seva, yang sebelahnya lagi Hila lawan Ruben. Hila setengah lapangan, Ruben satu lapangan, main kotak. Kalau aku ngefans sama Kevin Sanjaya. Oke. Mahesa Armada Temedi kapan ke Bandung lagi? Nanti tunggu bos, tunggu mengajak. Aing Usro, ini di mana kak? Di Basecamp Karawang Barat. Rizky KVM, aku setiap minggu latihan di Gor Puspitek. Di daerah mana tuh? Sehun Hafiz, saya juga cita-citanya atlet. Amin, amin. Semangat terus Sehun Hafiz. Dika Budi Nugroho, berarti Habib sudah berangkat ke Lampung petang ini karena ada turnamen coach. Iya betul, baru aja berangkat 1 jam lalu. Nur Rasyadah Rahadatul Aisy, pengen lihat GBC latihan boleh enggak kak? Boleh, boleh, boleh. Silakan aja datang. Sehun Hafiz. Oh. Emro Official, senar bolong teh. Yang tadi mau main. Sehun Hafiz, raket apa yang dipakai? Biasanya raket, saya cuma tahu raket yang dipakai Kenzi. Raket Apex. Anak-anak GBC kalau nyenar pakai senar apa dan tarikannya berapa? Pakai senar Ebok, tarikannya 28. 28-29. Hahaha, Rizky Kavi, anak-anak GBC kalau nyenar pakai raket, pakai senar e-box, tarikan 28-29. Mohon kalau wasit dikerasin suara skornya coach, Dika Budi Nugroho. Ya, ini soalnya kameranya di atas, jadi pasti teriak juga gak kedengeran. Rizky Alfian, mau ikut dong, ayo main. Sehun Hafiz, emang latihannya berapa hari? Latihan kita dari Senin sampai Jumat. Sabtunya cuman pagi aja. Senin sampai Jumat pagi sore, Sabtunya pagi aja.
Gila mentalnya oke banget ya. Kalian mungkin belum pernah lihat dia pertandingan, tapi saya pastikan dia kalau di pertandingan mentalnya oke. Cuman sayang banget dia baru-baru ada cedera, dia masih trauma dengan cederanya, jadi langkahnya pun belum bisa maksimal. Tapi kalau cederanya udah hilang, dia salah satu atlet yang mentalnya oke. Memang kelihatannya diem-diem dia, tapi kedepannya seandainya dia udah hilang trauma cederanya, udah oke banget. Dia pasti oke mainnya. Arthur, Audi, Tolesulun kapan sparingnya? Baru selesai tadi. Baru selesai. Ini kita nggak tahu mau lanjut double kayaknya. MRO official teh, kalau boleh silaturahmi ke GBC boleh nginep nggak teh dari Lampung? Oh, kalau itu saya tanyain dulu ke Coach Sajai. Saya nggak bisa mutusin kalau untuk itu. Kalau untuk datang ngelihat aja saya bisa mutusin boleh, tapi kalau untuk nginap kan kita harus koordinasi sama ada papanya Kenneth, kok ada itu yang bagian asrama ya. Memang beliau kan yang mempersilahkan kita ada di sini, tapi kita juga harus minta izin ke beliau pastinya. Dan pasti atas seizin beliau juga. Saya sering main badminton di Gor Adiarsa juga, Kak Nur Rasyadah Rahadatul Aisyi. Oh, oke. Okay. Kalau kesini boleh-boleh main bareng, cuma jarang lihat GBC latihan. Oh gitu. Kita latihan itu pagi ya, jam 7 sampai jam 11. Terus sorenya kita latihan dari jam 2 sampai jam 6. Roy Regan, hai, halo, Dika Budi Nugroho. Coach, Semarang saat ini sudah PPKM tingkat 2. Oh iya. Septian Sugianto, Karawang hadir teh, halo. Muhammad Raihan, harga masuk dan bulanannya di DJ Badminton Club. Bulanannya 2,5. Bulanannya 2,5 juta. Include makan, latihan, tempat tinggal. Itu kenceng anak. Sebulan itu segitu ya. Untuk Muhammad Raihan, Angga Fernando, semoga udah jelas ya. Untuk bulanan 2,5. Tehun Hafiz, Pelatnas nginep nggak? Pelatnas nginep nggak? Maksudnya? Halo, halo Roy Regan. Halo Roy Regan. Septian Sugianto, teh Hila umur berapa? Hila kelahiran 2006. Berarti berapa itu? Lima belas tahun berarti ya. Tips kalau olahraga perutnya nggak kesengkil atau sundukan gimana ya? Jadwal makan sama latihan itu jaraknya harus 2 jam. Itu pun makanan nggak ada daging, bukan makanan kayak daging gitu. Kalau daging itu biasanya lebih dari 2 jam ya. Jadi kalau pas mau latihan itu 2 jam sebelum latihan harus sudah makan, itu minimal.
lebih bagus 3 jam. Teh, tips kalau olahraga perutnya itu udah ya, udah dijawab. Semoga GBC terus berkembang. Makasih, amin, amin. Ciang Hichoy. Makasih, makasih. Sehat selalu ya, Dido, Dido. Coach, itu yang pakai baju hijau siapa? Itu ada atlet GBC juga, cuman baru masuk, tapi pulang pergi. ID-nya udah masuk di kita. Jadi itu gak apa-apa pulang pergi. Yang penting ID-nya udah masuk di kita. Kenzi umur berapa? Kelahiran 2012. Sekarang masih 9 tahun. Muh Raihan. Rekom raket untuk pemula. Raket apa aja? Untuk pemula mah raket, yang penting latihannya semangat. Raket kalau dari dulu saya gak ada raket yang spesifik yang bikin saya bagus ya, maksudnya buat Kenzi pun, buat siapapun atlet saya, itu kalian kadang juga lihat dari warnanya aja udah beli-beli aja, yang penting senang. Mau dia enak mau enggak, itu tergantung tangan kita. Zaman dulu waktu saya masih main, saya pernah pakai raket 200 ribu untuk main sirnas dan masih sampai juara 1. Jadi sampai sekarang pun saya gak ada kepercayaan untuk raket. Tapi itu bisa jadi sugesti. Nah kalian tinggal enak-enakan aja tuh mau lihat raket yang mana. Cuman kalau untuk double biasanya raketnya berat kepala. Kalau untuk tunggal beratnya itu biasa ya, gak ada dominan di kepala. Kalau double biasanya beratnya di kepala. Jadi kalau ada yang nanya raket, saya mah raket dari dulu pakai apa aja. Jadi udah sugesti dari zaman saya masih usia pradini kali ya. Diajarin papa saya juga kan pelatih. Dan kita raket itu apa aja. Cuman kalau untuk bagus enggaknya tergantung ya. Ada yang mungkin harganya mahal, ya udah itu pasti bagus. Dari kualitas kita lihat dari harga. Tapi kalau untuk double yang saya tahu, kepala raketnya lebih berat. Halo Kak Raffi Kenzi Parisya. Halo juga Fahri Yunardi Abu Rahman. Kak Mei, Nazar udah fokus jadi atlet GBC atau masih latihan sementara gara-gara PBXIS libur pandemi? Nazar udah sementara mau proses surat keluar ya guys. Emang dia udah mau di sini, saya udah coba nawarin gimana kalau misalnya udah latihan normal dipanggil eksis gimana. Tapi Nazar sendiri udah nyaman di sini katanya, karena juga kan untuk jalur prestasi sampai pelatnas dari sini juga bisa, karena latihannya udah terhitung sama kayak pusdiklat. Latihan intensnya GBC itu udah bisa disetarakan dengan pusdiklat. Cuman memang fasilitas memang belum sebagus pusdiklat. Dari kamarnya, dari lapangannya kita masih kayu, ya itu aja yang membedakan. Tapi kalau kita tanya ke Nazar sendiri, dia udah milih di sini, mungkin lebih nyaman sama kita di sini kan om tantenya. Jadi sementara lagi proses urus surat keluar. Doain ya guys biar lancar. Kenzi, kenapa kalau main woso terus teh? Haha, saya lucu liatnya. Keren
komen Senin. Septian Sugianto, emang anaknya begitu. Anaknya itu aktif banget dan memang di luar lapangan aja dia tuh paling kritis orangnya ya. Dia kalau ada yang perlu diperbaikin, diperbaikin. Kalau ada yang perlu dimarahin, dimarahin, ditegur. Emang anaknya kritis anaknya. Pang Min dan Max Umon masuk TVC kami. Umur sebenarnya kemarin atlet termuda kita ada di Ray ya, Rayhan, Ryan bukan Rayhan, Ryan dari Kolaka. Itu dia umur 8 tahun. Maksimal bebas. Kemarin aja waktu kita di Melati Mas ada bapak-bapak umur 40 mau datang berlatih, oke, nggak apa-apa. Selama itu butuh teknik, tapi ya nggak bapak-bapak juga semuanya datang ke sini gitu. Ya untuk usia-usia prestasi lah. Kalau untuk yang non prestasi, selama fasilitas tempat tinggal kita masih kosong mungkin bisa dikondisikan ya. Tapi kalau memang udah padat, kita bisa ada tolakan, penolakan maksudnya. MRO official Hila Glosor, hahaha. Iya betul. Halo semangat, makasih Rafi Kensi. Dika Buni Nugroho, saya masih tetap pantau permainan dari Seval dan Nazar serta Ruben lawan Hila Coach. Siap, terima kasih. Gunawan 22, Coach, kalau raket berat apa fungsinya? Raket berat itu untuk ya bikin kita kuat. Hey, Ikan, itu sop buah udah jadi. Oh, itu udah pakai es? Oke, kita ambil dulu ya. Oke, ini udah ada sop buah, guys. Udah pakai sirup? Udah, Teh? Hey, yang mau sop buah saya ambilin ya. Ya, kami aku aja. Mana sendok? Enaknya teh, enaknya. Kenapa? Kenapa teh dia? Gak bisa. Cepat lagi. Tahun Sehun Hafiz, wah masih 8 tahun, semangat deh. Apa ini? Oh, don't say boys video chat, apa itu? BBC, oh yes pokoknya, makasih Om Abu Zairi. Buah dulu ya.
Halo semangat, Raffi, Kenzi, Parisya, sip. Om Abu Zairi sehat selalu pokoknya. Ini Kenzi yang nanya, Kenzi ini lagi di sini. Ini sini. Sehun Hafiz, Kenzi kapan masuk GBC? Kenzi itu anak saya, anak Coach Aje juga. Mama, GBC mama. Ini dibentuk itu karena dia. Mas, nih, ya. Yang aku lagi megang HP kan kemarin kan ada kan ada di WA ada Rido aku bilang mama kan berjalan ya. Makan lo kan kemarin mau kan udah pernah bilang iya kan ya, kan aku langsung ke siapa berapa Kenzi itu salah satu alasan untuk terbentuknya GBC. Sebenarnya Coach Aje itu ngelatihnya di Amerika, ngelatih di luar. Tapi karena umur Kenzi memang udah waktunya dilatih, jadi mulai tahun lalu Kenzi udah fokus dilatih sama papanya. Go 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 go. Berapa lagi? Iwan, mudah-mudahan Alvaro Elvino bisa segera dapat ilmu dari Coach Ajay. Terima kasih. Ini papanya Alvaro ya? Alvaro Elvino ya? Eh bukan. Halo, Pak Haji dan Ibu. Tanya papa. Ayo, aku mau satu, V1 sama Kenzi. Ayo, kita sparring. Ada umur jadi atlet itu berapa ya? Yeah.
Eva Nazara berset. Tahun itu waktu produktif untuk atlet ya. Banyak enggak? Atlet itu kan banyak. Ada untuk prestasi sampai olimpiade, atau ada untuk prestasi daerah, atau ada untuk prestasi di luar, main liga di Eropa, ada untuk prestasi instansi. Jadi banyak banget tujuan untuk atlet itu banyak. Makanya saya bilang bulu tangkis itu bergaransi ya karena itu. Jadi masih banyak waktu. Yang mau sop buah, yang mau sop buah. Kalau umur 18 bisa jadi atlet kah coach? Dia udah pernah latihan apa belum? Kalau dia baru mau latihan ya itu umur udah terbilang berat ya. Karena umur 18 tahun baru pegang raket atau baru latihan itu banyak banget badan, dari segi badan udah kaku. Yang produktif itu sebelum 15 tahun. Sebelum 15 tahun. Dan saya gak bicara masalah olimpiade atau kejuaraan dunia ya. Sebelum 15 tahun, untuk siapapun yang ingin menjadi sukses di bulu tangkis, sukses dalam arti sukses untuk pertandingan antar instansi, pertandingan liga di Eropa, pertandingan daerah. Kan pertandingan daerah rata-rata tuh biasanya ya, untuk daerah sendiri pemainnya itu memang banyak yang persaingan di daerah tuh banyak yang nggak pernah injek di ibu kota ya. Kayak misalnya Kipli kemarin datang ke sini persiapan untuk pertandingan di daerah. Bisa aja Kipli untuk dia megang daerah di Kolaka sana kan. Kalau dari dia megang daerah Kolaka, dia sendiri bisa dimudahkan dalam urusan kantor, misalnya dia dapat kerjaan mungkin ya di daerahnya dia, untuk prestasi dia lancar, untuk kerja bisa. Jadi usia produktif untuk bisa menjadi atlet sekitar 15 tahun lah. Tapi kalau udah 18 tahun dia baru mau pegang raket, itu saya bilang udah masuk ke kata terlambat guys. Tapi kalau 18 tahun dia udah, maksudnya dia udah latihan dari kecil, terus 18 tahun dia baru mau fokus kayak mau latihan, ikut latihan seperti di Pusdiklat begini, ya paling mungkin dia bisa bayar pastinya, karena Pusdiklat di luar sana yang prestasi mereka gak menerima umur segitu kecuali bayar ya, dan bayar juga mungkin biayanya tinggi ya. Thank you.
nawarin temennya tuh buat diantar sop buah. Walaupun jalan di tengah lapangan tapi dia baik. Cuma bisa nggak? Ayo bisa. Ayo he. Belum bergabung lagi ya coach, ya betul Raja Victoria, kalau umur 18 bisa jadi atlet ke coach, tadi udah jawab ya Nazar, jangan sampai Sip Iwan, Nazar jangan sampai kalah, kalau menang kasih bonus liwet satu panci. Iya benar benar, ini kayaknya Pak Haji Owen ya, betul betul. Seho Navis, Kenzi raketnya merek apa? Apax sama Adalini sama Yonex. Umur 18 sudah ada pengalaman coach main badminton. Oh boleh boleh. Kipli aja kan dia 18 tahun. Boleh boleh. Panggil aja Isan, ngelatih kaki flat biar nggak cepet kram itu bisa nggak sih coach? Maksudnya, pokoknya rumus nggak kram itu banyak stretching. Semoga makin sukses, amin Rea. Rifki Maulana Tahara, kalau umur 12 tahun gimana coach? Wow, itu umur-umur masih bisa. Itu kan masih termasuk umur siapa ya? Ovier aja 13 ya, sekitar ya Ovier lebih muda 1 tahun dari Ovier ya. Ovier 12 atau 13 gitu. Gisay, Gisay baca komen dulu. Ini Say, Gisay bacain komen dulu Say. Apa ya, Bob? Oke, Gensi baca komen dulu, antar gantian nama Gisay. Mama ke toilet. Sabas. Ini jangan di atas, di bawah. Umur 12 tahun bisa. Asal kan, terus. Kalau umur 12 tahun gimana, coach? Bisa. Kalau setiap hari. Setiap hari latihan sekali 5 jam lah bisa nyusul. Bisa makin sukses, amin. Ini ada yang komen lagi nih. Pakai raket apa jenama
Yonek. Dari Japan. Dikasih Pak Hanzoko. Bang Koplo mana Kenji? Bang Kipli. Bang Kipli. Katanya Bang Koplo mana Bang Koplo? Wah. Kena pukul. Si Bang Koplo kena pukul. Kenji. Apa lu kena kamu Kenji? Oi. Ya Om. Oi. Nangis guys, kayaknya nangis. Kenzo. Ma, lihat mama Bang Kipli, Ma. Ma, lihat Bang Kipli dengan pukul sama Bang Rian. Pukul sama Bang Rian. Bang Koplo mana Bang Koplo? Bang Koplo ini dipanggil Bang Koplo, sabar Bang Koplonya. Bang Kipli. Bang Kipli itu dipanggil Bang Koplo mana Bang Koplo mana Koplo? Dari Aja. Aja Isan. Siapa? Aja Isan. Namanya Nyom. Bang Kipli bukan di situ, Bang. Koplo nih. Nah ini koplo nih ini. Kalau 6 tahun bisa jadi atlet. Bisa coy. Nih ini koplonya nih. Koplo. Nih koplo. Ah ini dia. Aja Isan kenal gak? Isan. Aja Isan. Aja Isan. Apa? Bang Ruben mau? Bang Ruben airnya. Kalau 6 tahun bisa jadi atlet, bisa lah. Banyakin airnya. Aku dari umur 4 tahun udah megang raket, tapi cuma tangan doang. Ngasal-ngasal. Terus mulai latihan umur 7 tahun. Berani lah, pernah dikasih nol. Kakak setengah lapang, lapangan double. Aku kakak cari poin 5. Bisa. Kalau latihan sehari 6 jam. Sehari non stop. Kali 2. Baru jadi mainnya terutama pukulannya. Amin ya Allah, alamin. Mama, kamu ngapain di atas? Di situ mama. Taruh. Ada ya? Kata mama gantian baca komen. Mudah-mudahan Kenji bisa mainnya terutama
pukulan ya. Benji pegang raket umur berapa? Iya, Muhammad Rizky Rianka lawan Ratna Laila. Jai, kalau umur 13 bisa nggak jadi atlet badminton? Belajar menang, kemarin meluat ke depan itu khusus buat belajar. Asep Iwan. Iya, Iji, kaki Iji. Itu ngejar buat jadi atlet masih bisa. Apalagi buat 13. Kalau 22 tahun ke atas bisa badminton yang sudah berpengalaman. Kalau sudah punya basic yang memang benar-benar matang dan juga punya apa kayak ada sponsor, ada biaya buat pertandingan-pertandingan itu bisa. Coach Jai, si Vino kan Pradini, kalau lamun diadakan ke usia dini moal nanaon? Bisa, bisa. Karena naon ji asal dong diadukan yang ku Daniel. Rian suruh mainin trick shot om. Jai lagi kayak di BBC kar kemarin tuh. Mana nggak ada bu? Video yang kemarin di mana? Sama si anaknya habis. Dia ada yang nanyain HP kau apa? Lu mau gak? Jangan dihabisin dong. Enggak. Ini sendok.
Fox and oh my god. Ini ngilangin spam gini gimana ya? I don't know. Hapus. Jam 10, kadang setengah 11. Oke, buahnya doang. Buahnya doang. GBC pada turun di turnamen Sumedang gak? Incan turun di ke saya nak termuruskan orang IG. Saya tahu bahasa Inggris juga tahu. Sama. Inggris. Bisa tahu dan enggak. Saya tahu artinya tapi ada yang enggak tahu juga, Pak. Ayo Yan. Sabar Yan. Wadaw, jagoan orang yang main nek Ratna dan Rian. Thank you.
papa, papi, papa, daddy, papski, papa. Ini ada yang nanya kalau Kenji fans sama atlet bulu tangkis apa? Anil. Wow. Keren ai eta anu cewek main mak. Ayo Yan. Anajar. 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 Kedengeran dari sini juga. Keras. Berapa biar? Maaf. Oke, Ian. Gak ada komen lagi nih. Tian. Hai Abi, di mana ya Abi ya? Abi sama Julia. Di situ. Siapa di badminton? Mungkin. Bang, Rio Atmojo. Emangnya kamu bisa main? Oh, muridnya padahal gak bisa main sama. Bisa. Bikin kafenya udah mulai teh. Thank you.
apa? Aku bawa koi. Satu. Dari. Gua sudah bikin jelas ya. Buat ngepasin jump smash itu gimana coach? Banyak latihan. Sama Ibi nanti diajak main boneka teh. Apa boleh? Bentar ya, nanti saya tahu. Aku jawabnya nggak salah aja. Temedi coach Ajay sering bilang overhand itu maksudnya forehand teh. Gak tahu. Apa mah? Mama. Temedi coach Ajay sering bilang overhand itu maksudnya forehand teh. Iya betul. Ini daerah mana? Ah, izin. Daerah mah tanya aku. Daerah Gor Adiarsa Karawang Barat. Kapan masuk YouTube? Kapan ya? Dari tahun lalu. Di Buah Batu. 2018 di Buah Batu. Enggak dari Ciamis. Terima kasih Teh Adi, sama-sama. Najar dan Sempa tadi rubber coach. Iya, rubber tapi menang Nazar. Wow. Up smash juga congor. Julia. Kasar sekali. Hey, berapa skor? 18. Jangan kasar. 18. It's a bad. Itu si Hira. Mau tanya raket yang dipakai coach Ajay. Raket yang dipakai coach Ajay yang dipakai Kenzi juga sama Apex, Lining, Yonex,
Kapan Kenji turnamen lagi? Di Sarwenda bulan apa tuh? Oktober atau November gitu? Antara dua itu. Berarti kemajuan untuk Sheva dan butuh koreksi untuk Nazar. Ih, betul banget, Dido. Wow. Sebutin yang lengkap. Apa itu? Gak tahu si Andi. Raket, oke, tunggu habis. Saya juga harus lihat dulu raketnya, saya nggak ngapalin juga. Iya. Nama raketnya dan tipenya. Iya, nanti saya lihat dulu raketnya. Saya nggak apa. Ditunggu video Kenji main di Sarwenda teh. Oke, ditunggu ya. Sarwenda. Doain dia main. Amin. Mainnya lancar dan baik. Tanyain udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Kabarnya gimana? Kabar di sana lucu kisah. Sampai jam berapa live-nya mah? Sampai habis Ratna main. Kemarin. Kenji kemana coach? Sabar cari. Kamar cowok ya. Oh enggak tuh depan IB yang baju pink. Cari yang baju pink. Kalau Ratna main apik tenang. Mak, Ratna main apik tenang, bagus banget. Neymar mana coach? Neymar ada di rumahnya. Iya. Itu si Bambang pasti dari akun sebelah yang habis dikeramasin sama coach Ajay. Satu kok yang bagus tapi murah apa? Apa itu? Satu kok yang bagus tapi murah apa? Kalau yang kualitasnya bagus, harganya terjangkau, maksudnya harganya oke, itu ada Shine, merek Shine. Shine itu oke banget ya. Terus menyusul itu ada merek si Nurwahid Ardianto ya. Kalau sudah selesai latihannya boleh lihat ini kegedean, kamu jangan dengar ini. Kalau sudah selesai latihannya boleh lihat raketnya coach Ajay, nama dan tipenya. Jangan didengerin ini, kamu lepas aja ini, lepas biar ngomongnya nggak kayak begitu. Kalau sudah selesai latihannya boleh lihat raket nama dan Oke. Halo. Ih, kedengeran. Jangan, nanti suara kamu jadi aneh. Enggak. Aku yakin kok enggak. Mama, ini juga enggak diaktifin mic-nya. Di sini ada yang bayar makan. Tambah kopi, es teh, kopi, 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 kopi,
sakit perut. Sekarang aneh kedua, spasi lagi kok belakangnya ada kok nyeda kak dan itu dari yang lebih tiga. Nur Wahid coach. Iya betul, NW Nur Wahid. Ya. Yang baca komen netizen sama namanya Dek. Jangan pakai, jadi kamu kayak gelagapan ngomongnya, jangan pakai ini. Jadi suaranya jadi kayak orang gagu gitu loh, saya ini nani-nani. Itu di hal. Itu di hal mana coach? Oh. Gor Adiarsa Karawang Barat. Ingin donasi tapi ekonomi lagi susah. Sedih. Enggak apa-apa, ini buat yang lagi. Ini buat yang lagi nonton. Buat happy-happy, fun-fun gitu. Iya, betul. Tante Medi, apa betul ada raketnya nya coach Ajay namanya Apex Star? Apa? Stardom 202. Iya. Ada. Kisah denger lagu Inggris ya. Yap. Cause I like it. If I don't like it, I don't happy. Lias, kalau aku tidak menyukainya, aku tidak senang. Di sana masih siang, kayaknya sore. Nah ini sore ya. Sore. Kayaknya. Iya benar sore. Di sini jam 17.48. What? Kedengeran? Hello. Wah, keren bahasa Inggrisnya. Wah, keren kisah bahasa Inggrisnya. Thank you. Sama dong sore. Jam berapa? Di sini 17.49. Itu korek jatuh. Di sini 16.49. Kotanya di mana tuh? Beda satu jam. Tante Medi, aku udah follow Instagramnya, nama Instagram Andi Zaki. Bilang DM.
Sama di sini juga jam 17.49. Mantap. Wah, di sini masih siang jam 11.49. Di daerah mana tuh Kisei? Oke. Di Karawang Barat, Gor Adi Arsa. Kebalik. Gor Adi Arsa di Karawang Barat. Bekasi, enggak tahu. Karawang Barat, Neng. Ya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Makassar jam 17.50. Di sini juga 17.50. Halo Bang Jago. Asia. Komen-komen. Kisah agamanya apa kalau boleh tahu? Enggak tahu. Assalamualaikum Kisei, mana mama? Enggak tahu. Oh, Melati Damayati, nama Yanti siapa ma? Allah. Pak Abu kan di belahan bumi yang lain jadi masih siang. Waduh. Kisei masa gak tahu agamanya? Yang gak tahu. Gak mau. Gak tahu aku agamanya apa, lupa terus. Becando. Di Platnas tingginya ada 180 cm. Enggak. Nanti ku tanya ya ke papa kalau hampir udah. Siapa menang Rian atau Ratna? Sama-sama R. Di balik kantin hadir. Di balik Kaltim hadir. Kira kan. Aku udah DM, kasih. Aku insan mama Kisei, masa lupa. Mama sini, ma. From Malaysia hadir, hadir bos. Halo. Melati Damayanti, nanti ya kalau mamaku kesini aku kasih tahu itu teman mama ya. Mama sini, mama. Saya dari Bekasi. Aku Isan mama Kisei, masa lupa. Siap. Saya dari Bekasi. Apa lagi ini, Mas? Ini di daerah mana mainnya? Saya ulanginnya dua kali ya. Gor Adi Arsa di Karawang Barat. Gor Adi Arsa Karawang Barat. Catat. Gor Adi Arsa Karawang Barat. Kebumen hadir PB God, PB Godness. Sehat selalu. Sehat selalu. From Indonesia hadir bos. Asia bos. Di sana habis hujan. Katanya di sini habis hujan. Gak ada hujan, cuman satu kali. Mati pelen. Di sini masih sore. Di sini
Maret tanggal 3 jam 9. Ada grup BP-nya enggak di IG? Emang ada grup BP-nya enggak di IG? Ada grup. Enggak ada. Nope. Group now in my mom. Sama satu kali dong. Sama apanya? Sebutin tanggal di sana. Di sini di 03/09/2021. Mau lihat kisah main badminton? Tepakan yuk, nanti kita itu buat itu live. Tepakan buat live sama Eladian. Ya, ketinggalan, enggak apa-apa. Belum selesai juga ini. Yang penting masih aman. Balas dong Tante Medi DM aku WKWKWK. Pas buka IG dibales. Namanya aku kayak ini loh. Enggak tahu namanya tapi halo. Wow. Hujannya satu kali doang. Iya. Ayo sih, tar tepakan lagi sama AA. Oh, ini Ayasinnya. Halo Kisei, Tante Elke. Halo. Ngumpul dong. Ini Fikri Nuhafid, ini Ayasin ya. Ini mah Afikri. Oke, nanti kita tepakan yuk. Tapi AA join lah ke sini. Gora Diar Sekarawang Barat. Kalau mau ikut latihan di situ berapa bayarannya? 2,5 ribu. Rekomendasi sepatu badminton Tante Medi. Apa aja yang penting enak. Hari artinya apa? Ah, enggak tahu aku. Afikri ke si Mama, maaf Fikri yang di Palapa boleh join ke sini enggak? Tiap hari kan Afikri Kak enggak tahu Fikri Nuhafi, Maaf. Jadi pingin gabung main, boleh. Boleh gabung main. Hari apa? Kok raket itu biasanya dapat dari mana? Raket. Kalau KMC raketnya apa tuh? Kok raket itu biasanya dapat dari mana? Raket itu maksudnya biasa dapat dari mana? Beli. Raket beli. Raket yang paling bagus apa sih? Sepatu yang dipakai Coach Ajaid dan Tante Medi apa? Yonex merek apa gitu yang nggak pakai talinya, pakai itu ya? Pakai cetekan gitu. Kisei kenapa? Kisei yang baca komentar kenapa gak Kak Medi? Gak tahu. Wow. Pencet akhir streaming. Tuh dapat profi. Oke guys. Jangan dulu bu, nanti papa itu. Iya. Selesai. Nanti kita sambung lagi.
ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Share, komen, dan buat support video ini, dan supportnya dengan like, komen, subscribe, share video ini biar like-nya banyak, sama subscribe-nya. Join IG mamaku dan join IG papaku. Dadah semuanya. Ganti. Apa itu? Oh, itu. Apa tadi? Berani. Ingat, jangan selalu baca toksik. Kalau dari Makassar bisa gabung di DJ Badminton Club. Bye bye bisa. Terima kasih semuanya. Pak Abu, terima kasih. Lupa, belum dibahas raketnya, maksudnya bulu bukan kok. Terima kasih, ketemu lagi nanti. Terima kasih, terima kasih semuanya. Nanti, iris. Dadah coach. Goodbye.